Dengan adanya inovasi ini, Gubernur Sumatera Barat Mayeldi Ansarullah sangat mengapresiasi serta menyambut baik hasil inovasi ini karena pupuk organik cair ini sangat dibutuhkan para petani yang ada di Sumatera Barat. Apalagi biaya produksinya sangat murah dan terjangkau bagi para petani. Dengan inovasi ini, pemerintah lewat Dinas Peternakan Provinsi Sumatera Barat bisa bekerjasama untuk membantu para petani mendapatkan pupuk secara mudah dan terjangkau serta hasil panen yang melimpah. Hasil yang telah dikembangkan oleh SMAKPA terkait dengan pemanfaatan darah sapi untuk pupuk cair, saya kira ini adalah suatu inovasi yang luar biasa. Yang pertama adalah limbah kemudian dimanfaatkan ya untuk jadi pupuk cair. Dan kemudian kualitas pupuknya juga bisa meningkatkan produksi ya kualitas dari tanaman yang kita menggunakan pupuk cair dari limbah darah ini. Dari Padang, Sumatera Barat, tim iNews melaporkan.